Dalam video yang lain, kita sudah melihat bahwa cinta romantis tidak bisa diandalkan sebagai dasar perkawinan jangka panjang. Nah, ini ada jenis cinta yang lain. Namanya companionate love. Menurut ilmuwan, companionate love lebih mampu untuk mempertahankan perkawinan jangka panjang. Cinta macam apa pula ini? Companionate love bisa diartikan sebagai cinta pertemanan atau cinta sebagai teman. Kata psikolog Robert Sternberg, cinta macam apapun terdiri dari tiga unsur, yaitu keintiman, komitmen, dan gairah atau passion. Companionate love kuat pada keintiman dan komitmen, namun agak lemah di gairah. Untungnya, gairah dapat dibangkitkan lagi dengan sedikit keseriusan dan kerja keras. Ciri companionate love adalah menganggap partner sebagai teman baik dan dapat saling curhat, sepakat tentang tujuan-tujuan, lebih praktis daripada romantis, dan menganggap bahwa perkawinan sebagai komitmen jangka panjang.